Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aisyah Ralifa. Oke, jadi hari ini aku udah gak sabar banget untuk bukain beberapa paket yang udah gak sabar untuk dibuka ini tuh. Jadi ini tuh isinya semuanya dress dan aku beli lewat Shopee semuanya. Ha, ini pertama kali aku nyari-nyari baju di Shopee. Biasanya aku kalau di Shopee tuh kayak home decor dan lain-lain. Kalau baju aku tuh jarang banget. Jadi aku harap semua ini sesuai dengan ekspektasiku. Kita buka dulu satu-satu. Dan yang terpenting, ini dress yang bisa dipakai untuk sehari-hari dan harganya juga nggak mahal-mahal banget. Nanti tuh bahkan ada yang di bawah 100.000. Yang aku pasti insya Allah kita lihat nanti kualitasnya bagaimana. Nah, sebelum kita mulai videonya, aku juga punya nih beberapa rekomendasi body care. Siapa di sini yang lagi nyari produk body care yang bisa mencerahkan kulit, bahkan mengatasi kulit belang, terus menutrisi kulit juga supaya kulitnya juga lebih sehat, kalian bisa pakai produk body care dari Scarlett Whitening ini. Pertama body scrubnya, terus ada juga shower scrub, dan yang terakhir yaitu adalah body lotionnya. Nah, aku tuh tipe-tipe orang yang gak suka ribet-ribet gitu pakai body care A sampai Z. Aku pengen kayak ini-ini aja gitu loh, satu produk yang emang bikin ngefek dan bisa menjawab permasalahan kulit. Waktu itu aku pernah kayak kulitku belang sekitar 2 mingguan makainya rutin, dan bener-bener pakai 3 rangkaian ini tuh kayak jadi gak belang lagi. Oke, yang pertama aku pengen bahas si body scrubnya ini. Nah, body scrubnya ini dia itu isinya lumayan banyak. Nah, biasa kita kayak ya nge-scrubbing biasa, dan aku ngerasa ini tuh bener-bener si scrubbingnya itu nggak kasar gitu loh, di kulit lembut banget. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya lagi scrubbing takut kulitnya itu iritasi, tenang aja. Nah, ini dia mengandung glutathione dan vitamin E, yang dimana dia untuk ada kayak efek brighteningnya gitu. Nah, si body scrub Scarlett Whitening ini punya banyak banget manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati, juga bikin tubuh tuh jadi relax. Sekarang aku kalau misalnya habis nge-scrub pakai Scarlett Whitening ini, aku ngerasa kayak bener-bener kayak badanku enteng, relax banget, nggak tahu kenapa. Karena dia juga bisa melancarkan peredaran darah serta mengembalikan kelembaban kulit. Terus kalau misalnya udah pakai body scrub, jangan lupa nih rangkaian kedua pakai si brightening shower scrubnya. Jadi bagusnya si shower scrubnya Scarlett ini dia kayak punya bulir-bulir beads, kalau misalnya kalian lihat tuh, dia tuh kayak ada apa sih namanya, kayak gel-gel gitu. Ini tuh fungsinya juga untuk ngerasa kalau kayak abis mandi tuh jadi kayak jauh lebih bersih karena ada si bit-bitsnya itu. Tapi tenang aja, ini bisa dipakai untuk setiap hari, bukan kayak kalian nge-scrubbing tiap hari, tiap mandi, enggak, tenang aja. Jadi shower scrub Scarlett Whitening ini dia juga mengandung glutathione dan vitamin E. Terus baunya itu, wanginya adalah sweet banget. Cuma aku suka banget sama yang bau pomegranate ini, sama yang mango. Terus kemarin aku gak sengaja lihat kalau misalnya Scarlett Whitening baru launching varian rasa yang baru untuk si shower scrubnya, yaitu yang coffee. Aku langsung pengen banget cepet-cepet beli. Parah. Mau nangis, enak banget kayak bau kue. Jatuh jadi kayak kue gitu loh, kue kopi apa gimana, pokoknya wangi kayak, wanginya tuh sama kayak kalau misalkan lagi masuk ke toko kue yang super wangi. Laper, bunyinya kayak kue, ya Allah, enak banget. Nah, yang aku suka dari Scarlett itu adalah wanginya. Kayak wanginya tuh tahan lama gitu loh, wanginya strong banget. Bahkan kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang sama kayak aku yang kadang pakai parfum tuh kadang-kadang gak terlalu suka pakai parfum gitu ya, kalian bisa pakai nih si rangkaian Scarlett Whitening dari body scrubnya sampai si body lotionnya. Karena wanginya mereka itu bener-bener kayak awet gitu. Aku pernah kayak pakai seharian, wanginya tuh masih nempel seharian. Jadi aku ngerasa kadang kalau misalnya lagi males pakai parfum, pakai body care Scarlett Whitening ini juga udah gak apa-apa gitu. Sabunnya ini bener-bener halus banget, apalagi kalau misalnya kita tadi habis eksfoliasi, dan dia juga bisa mengangkat sel kulit mati serta mencerahkan kulit kita. Nah, oke, setelah dibilas, aku pengen pakai ini yang rangkaian ketiga. Menurutku ini yang paling penting, yaitu adalah si body lotionnya. Sayang Jolie, dia brightening body lotion. Jadi ada glutathione dan vitamin E-nya juga. Ini dia yang rasa varian baru. Aku baru pertama kali coba yang rasa Jolie ini, karena biasanya aku pakai yang cara habis, dan aku pengen nge-stock lagi karena aku baru suka banget sama si bau yang bakarat ini. Enaknya dari packagingnya si Scarlett ini yang aku suka ada si body lotion ini, karena di bagian sini tuh kayak ada locknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawa kemana-mana nggak usah takut tumpah gitu, karena di sini dia ada
locknya yang bikin jeruman tinggal dipasang, terus dia ketutup, terus ini kalau dipakai tinggal dibuka aja. Katanya sih ini baunya kayak YSL yang Black Opie. Produk Scarlett ini tekstur si body lotionnya itu nggak bikin lengket, dan aku ngerasa kayak dia benar-benar nyerap banget di kulitku. Lebih maksimal pakai lotionnya ini setiap pagi dan malam hari. Biasa kalau pagi itu pas mau aktivitas, terus nanti kalau misalnya malam hari biasanya aku kayak sebelum tidur pakai lotionnya dulu supaya kayak besok pagi tuh kayak kulitku lebih kayak sehat, lebih ternutrisi, karena tadi malamnya kan dia udah nyerap. Kasih lihat gimana hasilnya setelah kita pakai 3 rangkaian ini. Oke, ini dia. Nah, yang sebelah sini itu yang tadi sebelum pakai produknya, dan ini jadi jauh lebih cerah gitu. Aku ngerasanya tuh dia kayak jauh lebih putih gimana gitu. Kalau yang ini kayak kuning-kuning gitu ya kulitku yang sebelah sini, karena emang aku sempat belang kayak sama kulit wajahku gitu dibanding yang ini. Oh ya, kalian gak usah khawatir kalau misalnya produk body care dari Scarlett ini udah terregistrasi BPOM dan yang pastinya itu halal, terus dia juga cocok di semua jenis kulit. Kalau misalnya kalian pengen langsung pesen, aku udah taruh link pembelajarannya di description box. Gak usah ragu-ragu lagi, langsung klik order. Jangan sampai kita menyesal karena gak merawat kulit tubuh. Jadi kayak carilah produk body care yang menurutku punya banyak manfaatnya, yang udah jelas-jelas itu halal, terus juga gak mahal-mahal banget ya pastinya. Karena menurutku 75.000 di sini masih worth it banget untuk pemakaian yang kayak awet gitu loh, tahan lama gak cepet habis. Yaudah yuk, hal yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah haul dress. Langsung aja kita ke videonya. Jadi kita mulai dari paket yang ini dulu, yang paling mencolok. Iya, dia dapat belt. Aku ingat banget ini dia dapat belt gitu. Warnanya warna coklat kayak gini, lucu banget. Tunggu. Nah, ini dia. Wangi. Oh, benar kan dia dapat belt gitu loh. Nanti tuh dapat belt kayak gini ya, lumayan lah. Walaupun sebenarnya ini beltnya kayak agak tipis, terus nggak ada teksturnya juga, tapi ya ini gratis dapat, menurutku ini juga gak apa-apa, lumayan. Dia lengannya pendek, tapi tenang aja, seperti biasa aku suka ngakalin, jadi masih bisa pakai manset. Terus di sini dia tuh kayak balon gitu si dressnya, terus bagian kerahnya kayak gini, dan di bagian bukaannya tuh di sini ada kancing. Ini untuk harganya sekitar 185.000, tapi menurutku ini 185.000 tuh affordable karena dia dapat tadi aksesoris si apa namanya si beltnya ini. Nah, untuk bahan dari si dressnya ini, dia itu bahan linen. Jujur ini kayak bahannya tuh bener-bener halus banget. Udah pasti kita tahu kalau bahan-bahan linen kayak gini kayak emang cocok dipakai untuk sehari-hari karena dia bener-bener adem. Terus aku pilih ukuran yang S to M. Bagian sini tuh cuttingannya dia juga enak gitu, udah lebar. Ada dua warna, ada warna ungu sama yang warna ini, warna coklat. Selanjutnya paket yang kedua. Paket yang kedua itu ini, kalau nggak salah ini yang paling murah, sekitar 95.000-an. Pokoknya ini nggak lebih dari 100. Ini banyak sih, tapi itunya apa sih, kayak macem-macemnya. Aku pilih yang Sabrina, terus ada juga yang apa sih namanya ini, Pokis, Marble, banyak banget pokoknya. Terus warnanya juga dia banyak. Ada warna putih, terus ada warna pink, warna lilac juga ada. Terus kalau di bawah-bawahnya juga ini banyak warna, nanti kalian tinggal lihat aja di bawah-bawahnya. Aku pilih yang coklat tuh, coklatnya jadi jauh lebih tua. Ini bahannya katun. Untuk harga 95.000 ini ya lumayan lah, ini enak juga kok kalau dipakai untuk sehari-hari ya. Untuk harga 95.000 ini bagus. Tuh, kayak gini dia lebar juga. Lihat, kalian lihat warnanya bagus banget gak sih coklatnya. Aku nyari-nyari ini warna coklat yang kayak gini, kayak warna koko gitu. Di bagian lengannya dia lengan panjang BTW. Bagian sini juga ada karet dia. Terus bukaannya itu, oh enggak, resleting. Ada resleting di bagian belakangnya. Enak banget nih, untuk sehari-hari pas banget. Aku pilih yang ukuran apa ya kemarin, yang S kalau nggak salah. Cuman emang dia ukurannya gede atau udah all size? Oh enggak deng, ini cuma satu ukuran. Lingkar dadanya tuh lumayan gede, sekitar 110. Iya gede banget ya. Tapi emang kalau misalnya dress dari baby doll kayak gini emang enaknya gede-gede nggak sih? Oke, langsung yuk ke paket yang ketiga. Ini gue udah kayak nggak sabar gitu mau bukain semua, jadi ngebut aja tuh nggak. Nah ini dia.
Iya, harganya 135.000, cuma terus nggak tahu kenapa aku dapat voucher apa waktu itu, jadi harganya kayak cuma 120.000. Dia tuh kayak midi dress gitu, kayak dress Korea. Tapi ini nggak maxi dress gitu, nggak kayak yang sebelum-belumnya. Ini kayaknya paling pendek gitu, tapi di aku sih ini masih panjang, masih kayak di sebetis gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Bahannya ini lumayan adem. Terus di bagian kerahnya dia kayak bener-bener kayak identik banget nih sama kayak kerah-kerah dress-dress Korea. Mungkin kalau dipakai baru kelihatan kali ya di gambar, cuman ini kayak ini jadi kurang kelihatan terlalu. Ini gimana sih? Terus di bagian belakangnya dia resleting. Nah, di bagian sini ya tuh ada karet kayak di smoke gitu enggak sih ini karetnya. Dan menurutku kalau misalnya ada karet di bagian pinggang gini kayak jadi jauh lebih enak gitu loh dipakai. Kayak jadi jauh lebih langsing, kayak enak gitu ngepas di badan, kayak nyaman. Jangan lupa kalau misalnya pakai ini harus pakai mangset sama legging guru guys, karena ini tadi aku bilang dia nggak maxi dress, harus dia kalah-kalahin. Lumayan banyak pilihan warnanya, nanti semua link produknya bakal aku taruh di description box. Ini dia paket yang keempat. Oke, ini paket yang keempat. Buka dulu guys, kalau misalnya kalian ngeliat kok warnanya ini aja sih coklat, ya udah ya, ya karena emang ini yang aku suka warnanya. Tenang aja karena pilihan warnanya tuh banyak. Tapi kalau nggak salah ini tuh ada 3 varian warna apa ya? Sobek. Aku nggak sabar mau try on ini juga. Oh iya, aku inget ini yang mana bentar. Nah, di bagian lengannya tuh dia kayak kayaknya sih ini nggak panjang-panjang banget ya. Misalnya nanti pakai handsock atau pakai mangset gitu supaya tetap tertutup. Terus di bagian dadanya lihat deh, lucu banget. Ada kayak apa sih detail-detail ruffle-nya gitu di bagian kerahnya. Di bagian kerahnya tuh ada ruffle-ruffle-nya gitu. Terus di bagian dadanya ada detail kayak gini, tekstur-teksturnya. Dan bukan kayak tekstur gini doang, bahkan di bagian kainnya pun nih, kainnya pun udah ada teksturnya juga gitu. Jadi kayak mendukung gitu loh kalau dikasih aksen kayak gini. Tuh sampai sini tuh. Nah, ini juga dia ngaret gitu. Jadi bisa kayaknya sesuaiin tubuh juga. Terus bagian sini dia kayak ada apa sih namanya, kayak tingkat-tingkat gitu loh dia tuh. Tuh, aku ngerasa ini bakal kayak apa ya, jadi apa sih namanya, dress-dress yang kayak ala-ala vintage gitu ya gak sih. Dan warna itu cantik-cantik banget sebenarnya, ada warna baby blue sama warna kayak coral gitu. Oh, sama kalau salah ada warna sage green juga gitu. Jadi kayak ada sedikit ngerut-ngerutnya gitu dan mencong-mencong nih. Jahitan di bagian sini tuh kayak mencong-mencong gitu, nggak lurus. Tuh, sampai sini si resletingnya. Terus untuk bagian dalamnya kalau misalnya dipakai nggak panas banget, karena mungkin karena kainnya tekstur kali ya, jadi nggak seadem kalau misalnya kita pakai yang ini katun gitu ya. Ya pasti ada kayak ngerasa kayak kurang nyaman sedikit. Harganya itu Zara Dress 160.000. Lumayan nggak sih 160.000 2200 dengan apa, kain yang bertekstur, punya tekstur kayak gini, terus ada detail-detail di bagian depannya kayak gini tuh. Tuh, 60.000 ini udah lumayan murah sih. Cuman tadi kurangnya ada beberapa kayak jahitannya agak mencong-mencong. Tapi oke lah, gak apa-apa, kita maafkan aja untuk harga 160.000 gitu. Terus ya. Terus sekarang kan aku pengen try on paket yang terakhir. Ini kayaknya yang aku suka deh. Walaupun emang dia harganya agak sedikit, apa, yang ini tuh harganya agak sedikit pricey dibanding harga-harga. Kalau yang ini kayak dia tuh di atas 200 gitu. Tapi waktu itu aku pertama kali gitu belanja di toko ini, jadi dapat voucher. Jadi harganya tuh sekitar 284.000. Terus aku dapat dari voucher tokonya 10.000, lumayan. Jadi kayak 274. Setelah aku lihat dari fotonya sih, untuk harga 274 ini worth it, karena biasanya kalau aku lihat baju-baju yang kayak gini tuh harganya sekitar kayak 300-400an. Yes, 379. Jadi untuk harga 274 untuk dress kayak gini, menurutku ini masih affordable. Tuh. Nah, jadi ini dia beda dari yang lain. Kalau yang tadi kan kayak dia polos gitu ya kainnya. Sekarang tuh dia kayak pakai kain yang ada motifnya gingham gitu. Aku jarang banget suka pakai pattern sebenarnya. Cuman aku ngerasa kalau kita pakai si pattern gingham kayak gini juga masih kelihatan simple gitu loh, nggak rame-rame banget.
bahannya adem banget, katun gitu dia tuh. Lihat, aku ngeliat si modelnya waktu pakai ini tuh balonnya tuh dapet gitu, terus panjang. Jadi di bagian pundaknya ini, di bagian sini dia tuh ada karet tuh, di bagian sini ada karetnya. Terus bagian dadanya ini kayak gini, mungkin jadi agak rendah, jadi harus pakai mangset juga biar apa sih, bagian leher kita tuh nggak kelihatan. Terus untuk cuttingannya dia itu di sini kayak ngasih lipatan-lipatan garis kupnet gitu, supaya menurut aku ini jadi kayak bikin kalau dipakai kayak apa ya, kayak bagus gitu loh jatuhnya, karena ini kan duanya dia lebar banget kan. Untuk lengannya yang bikin aku tuh kayak salfok banget, kayak udah buru-buru aku harus beli ini karena lengannya tuh ngebalon tuh, main gede kan balonnya. Terus di bagian sininya dia juga ada karet tuh, ada karet, dan karetnya nggak bikin gatel. Biasanya karet-karet gitu gatel kalau ditaruh pergelangan tangan, tapi ini tuh enggak, biasa aja. Terus bukaannya itu sebentar mana ya, kok nggak ngeliat. Oh, dia kayaknya nggak ada bukaannya sama sekali, tinggal pasang. Nah, itu dia tadi beberapa produk haul dress yang menurutku masih affordable, dan itu semuanya bahannya enak, walaupun ada sedikit kurang-kurangnya, tapi ini untuk harga yang di bawah 200 ataupun tadi satu masih kayak di bawah 300 gitu ya, nggak ada yang lebih dari 300 ribu. Tuh, ini tuh enak kalau misalnya dipakai untuk hari-hari, cocok gitu loh, karena emang bahannya tuh adem, rata-rata katun atau nggak linen, sekalipun krep kayak gini juga krepnya masih enak. Oke, terima kasih udah nonton video haulku kali ini, udah ngikutin dari awal sampai akhir, semoga bisa bermanfaat. Komen di bawah kira-kira aku mau haul apa lagi.